pertunangan kita harus berhenti, tapi bukan berarti perasaan cinta aku ke kamu itu akan berhenti juga, enggak. Cinta kita. Maaf, Mbak. Itu ada Mas Nathan, Mbak. Saya temenin ya ke pemakaman. Gak usah. Saya sendiri aja. Kamu tunggu di sini ya. Baik, Mbak. Nathan ngapain di sini? Oh iya. Pak Pras kan dimakamin di pemakaman ini juga. Sial banget. Gue ketemu sama dia lagi. Gimana perasaan lo? Gak enak kan ditinggal sama orang yang lo sayang? Iya. Gue ngerti perasaan lo sekarang. Sedikit. Gue lebih parah. Bapak gue matinya dibunuh. Keluarga lo lagi yang bunuh. Sampai kapan sih? Lo mau salah paham sama keluarga gue terus? Nah. Tan, gue mau... Nathan! Ini dompet lo, Nathan! Aku mau minta maaf sama Nathan. Tapi kayaknya dia udah benci banget sama aku sekarang. Dania? Kamu ngapain kesini? Saya mau ziarah ke makamnya Pak Baskara. Emangnya kamu sedekat itu ya sama papa aku? Sampai bela-belain datang ke makamnya? Gini loh Mbak. Mungkin Pak Baskara cuma nganggap saya sebagai bawahan biasa. Tapi buat saya, Pak Baskara itu adalah bos terbaik selama saya kerja. Makanya saya mau ziarah, mau doain beliau. Makasih ya. Kamu sampai bela-belain ziarah ke makam papa aku. Iya, Mbak. Lagian kan Pak Baskara udah baik banget sama saya. Sama Mas Alfi juga. Mbak baru datang? Atau udah mau pulang? Enggak, aku baru datang kok. Mau bareng? Boleh. Yuk. Yasmin, baru aku mau ajak kamu pergi. Maaf mas, aku gak bisa. Sayang banget, padahal aku mau ajak kamu pergi untuk ketemu sama orang yang sudah memberi kesaksian di kantor polisi kalau dia melihat ibu kamu lompat dari jembatan. Dan aku udah ketemu sama orangnya. Dan dia mengakui kalau dia sudah memberikan kesaksian palsu di kantor polisi. Kesaksian palsu? Iya, makanya aku mau ajak kamu ketemu sama dia. Pasti Yasmin semakin penasaran dengan misteri kematian ibunya. Dan kali ini dia gak akan bisa menolak ajakan aku lagi. Padahal aku malas banget loh ada dekat sama Mas Rangga. Tapi mau gak mau, aku harus ikut demi nyari tahu lebih dalam soal kematian ibu aku. Gimana Yasmin? Ya boleh deh mas. Yaudah, kita jalan sekarang yuk. Masih gak habis pikir deh, kenapa bisa ada kejadian itu di salah satu gedung milik Cakradinata? Kalau menurut nyokap gue itu karena ulah seseorang yang dendam sama Cakradinata. Tapi kenapa ya, gue sulit percaya sama omongan nyokap lo. Karena menurut gue itu konyol. Ya gue juga gak percaya, kalau menurut gue nyokap gue itu terlalu mencurigakan.
Soal surat wasiat di mana? Jadi tulisan tangan yang ada di surat wasiat itu 80% identik sama tulisan almarhum Pak Baskara. Gaya bahasa yang dipakai itu mirip banget sama surat dan berkas yang Pak Baskara punya. Masa sih? Cap jarinya? Cap jarinya juga asli, Rom. Gue udah cek, itu punya Pak Baskara. Jadi maksud lu tulisan tangan di surat wasiat itu ditulis asli sama bokap gue? Ya gue cuma bisa bilang itu 80% identik. Jadi 20%-nya ya sangat memungkinkan kalau itu bukan tulisannya Pak Baskara. Bisa datang, Pak. Asal Papa tahu, sejak Papa nggak ada, rasa sangat kehilangan, Pak. Sangat berat buat aku menerima kepergian Papa. Jadi bingung harus ngapain di dunia ini, Pak. Aku selalu kesel setiap Papa marahin aku. Tapi sekarang aku baru sadar. Kalau Papa marahin aku karena Papa sayang dan peduli sama aku. Kalau aku bisa memutar balik waktu. Aku mau Papa marahin aku terus. Asalkan Papa masih ada di sini. Ya Allah, Mbak Alisa pasti sangat menyayangi Pak Baskara. Aku perhatiin Bu Ajeng, Mas Rangga, bahkan gak sesedih ini kehilangan Pak Baskara. Aku janji akan jagain Mbak Alisa. Karena Mbak Alisa adalah adikku, satu ayah denganku. Pak Baskara pasti bersyukur banget punya anak kayak Mbak Alisa yang sangat peduli, sangat sayang, sangat rindu sama Pak Baskara. Mbak Alisa jangan stop doain Pak Baskara ya. Karena ini cuma satu-satunya cara kita bisa komunikasi sama orang yang kita sayang walaupun mereka udah berpulang. Ya, Dania. Sekarang kita doain Pak Baskara yuk. Dania, kenapa nangis? Apa-apa Mbak. Saya cuma terharu aja ngeliat betapa sayangnya Mbak Alisa sama Pak Baskara. Pak, aku pergi dulu ya. Aku sayang banget sama Papa. Semoga Papa tenang di alam sana.
Ayah, Dania juga pergi dulu ya. Aku ngerasa lebih baik setelah datengin makam ayah. Meski rasa kehilangan dan penyesalan itu masih aku rasain sampai detik ini, aku janji akan terus jaga Mbak Alisa. Oh iya, aku baru ingat dompet Nathan yang baru aku temuin. Dompet siapa, Mbak? Ini dompetnya Nathan. Tadi jatuh di sini. Tadi Nathan ke sini? Iya, tadi dia ke makam papanya. Pemakaman Papras juga ada di sini, soalnya. Oh. Aku mau minta maaf sama Nathan. Tapi kayaknya dia masih benci sama aku. Gimana ya cara aku balikin dompet ini? Saya aja yang balikin. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa? Makasih ya. Yuk. Tadi saksi palsu sih udah bilang kalau dia dalam perjalanan dan aku udah info tempat ketemuan kita di mana. Jadi kita langsung ketemuan sama dia di sana ya. Iya, Mas. Kamu tenang aja, Yasmin. Seperti janji aku sama kamu, aku akan cari tahu tentang kematian ibu kamu. Dan itu membuktikan kalau aku sama sekali tidak bohong sama kamu. Aku harus cek sendiri orang itu. Apa benar Bali saya nabrak ibu malam itu? Wah, Mas Alfi? Iya, Mbak. Mas Alfi di sini? Iya, Mbak. Alfi sekarang kerja sebagai bodyguard aku setelah dipecat sama Mama. Baguslah. Selamat, Mas. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Mbak juga semangat ya, Mbak. Ya udah, hati-hati ya. Mbak, sekali lagi, kalau butuh apa-apa telepon saya. Iya. Makasih juga ya, Dania. Jangan lupa dibalikin dompetnya Nathan. Siap, Mbak. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Bye. Bye. Hati-hati. Permisi, Mbak. Fotonya kayak gak asing ya? Ibu. Kok ada foto ibu sama Pak Pras? Apa ini foto Nathan waktu kecil? Tapi apa hubungannya ibu sama Pak Pras? Ibu gak habis pikir deh, kok bisa ada foto ibu di dompet Nathan? Aku harus lidikin ini. Aku akan cari tahu siapa Nathan sebenarnya. Jangan-jangan Nathan anaknya ibu juga. Mas, orangnya di mana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Sebentar ya, Yasmin. Orangnya sih masih di jalan tadi. Ya, sambil nunggu kita minum dulu aja. Ya, makasih.
Yasmin gini. Jujur aku tuh semenjak pertunangan kita dihentikan, aku tuh sedih banget. Dan memang pertunangan kita harus berhenti, tapi bukan berarti perasaan cinta aku ke kamu tuh akan berhenti juga, enggak. Yasmin, aku mohon Yasmin. Tolong kamu pikir-pikir lagi tentang hubungan kita. Aku masih tetap mau bertunangan sama kamu. Dan aku mau hubungan kita berlanjut terus ke jenjang yang lebih serius. Aku mau menikah sama kamu. Kita sama-sama membesarkan Kayla. Dan aku yakin Kayla pasti akan senang banget kalau dia memiliki ibu seperti kamu. Rasa aku mau hilang saat ini juga. Kenapa sih Mas Rangga selalu curi-curi kesempatan begini? Rangga, maaf saya terlambat. Oh iya, gak apa. Ya duduk-duduk. Kasih, Pak. Kenapa gak nanti aja sih datangnya? Padahal aku lagi serius mengungkapkan perasaan aku ke Yasmin. Ya meskipun ini hanya palsu sih. Ini Yasmin. Dia adalah anak almarhumah dari Bu Rati. Dan sekarang coba Mas ceritakan bagaimana pada saat kejadian itu Mas bisa kasih tahu semuanya ke polisi. Saya minta kamu untuk jawab jujur ya, Mas. Bisa-bisanya ada orang kayak kamu memberikan kesaksian palsu dan kau bilang ibu saya bunuh diri. Orang macam apa kamu? Dibayar berapa kamu sama orang itu? Sabar ya, Yasmin. Maaf, Mbak Yasmin. Saya terpaksa melakukan itu karena lagi butuh uang. Orang itu meminta saya untuk menyamar jadi saksi kunci saat kejadian. Dan saya disuruh bilang ke polisi kalau saya melihat Bu Rati loncat dari atas jembatan, Mbak. Padahal apa yang saya lihat sebenarnya waktu itu, Bu Rati sudah jatuh dari atas jembatan, Mbak. Sekarang kasih tahu saya, siapa orangnya? Siapa yang udah bayar kamu? Saya nggak kenal sama orang itu, Mbak. Mas, jangan bohong ya. Mas nggak mungkin nggak tahu dan Mas mungkin nggak lihat. Pasti ada ciri-cirinya, mau laki-laki atau perempuan. Dia itu laki-laki, Mbak. Tapi saya nggak tahu pasti. Soalnya mukanya ditutup pakai masker sama kacamata, Mbak. Apalagi keadaannya waktu itu sedang gelap. Jadi yang saya tahu, dia cuma laki-laki itu aja, Mbak. Jangan-jangan bukan Mbak Lisa pelakunya. Atau Mbak Lisa nyuruh orang. Bagus. Aku akan mendampingi kamu melakukan penyelidikan ini. Tanpa membuka bahwa mamaku adalah pelakunya. Aku akan terus deketin kamu. Sampai kamu mau menikah sama aku. Siang. Orang Cakradinata. Ngapain ke bengkel sampah gue? Saya mau ngembaliin ini. Kenapa bisa sama lo? Tadi saya nemuin di pemakaman. Sorry, lebih tepatnya Mbak Lisa yang nemuin di pemakaman. Terus kenapa kalau misalnya Alisa yang nemuin, jadi lu yang balikin ke gue? Kamu gak ingat, waktu itu kan kamu ngedorong-dorong Mbak Alisa keluar dari rumah kamu. Semenjak hari itu Mbak Alisa berpikir kalau kamu benci sama dia. Makanya saya yang balikin. Ya udah sih, gue juga gak peduli. Oh iya, tadi saya gak sengaja ngeliat
foto yang ada di dompet kamu. Itu keluarga kamu. Makasih udah balikin dompet gue. Saya ngembalin dompet kamu itu bukan buat imbalan. Jadi saya nggak butuh uang kamu. Ya udah kalau gitu cabut aja. Gue masih banyak urusan. Yasmin, gimana pun juga kita harus bisa cari orang yang sudah membayar saksi palsu itu, karena aku yakin orang yang membayar saksi palsu itu adalah kuncinya, dan bisa jadi dia memang tahu ini semua tentang kematian ibu kamu, atau jangan-jangan justru orang itulah yang sudah membunuh ibu kamu. Iya mas, dan aku pasti akan melakukan apapun untuk bisa membantu kamu. Makasih ya. Sama-sama. Aku minta maaf ya, karena kamu harus ketemu dengan saksi palsu tersebut dan akhirnya kamu jadi emosi kayak gini. Gak apa-apa mas, tapi memang kita harus cari. Orang itu harus dapat ganjarannya. Yaudah, kalau gitu aku kembali ke ruangan aku ya. See you ya. Halo pak. Iya. Pasti saya akan kerjain kok. Oke. Apa sih Mas Rangga deket-deketin kamu lagi? Saksi palsu apaan maksudnya? Udah, aku jelasin. Ayo, sini. Au. Ya ampun, apa yang berdarah gitu? Aduh. Sini. Sorry ya. Sakit nggak? Nggak, udah. Gue bisa sendiri. Udah, nggak apa-apa, gue bantuin. Nggak apa-apa, gue serius, gue bisa sendiri. Udah. Orang cuma kayak gini doang. Biasa kali. Aku bisa menggunakan darah Nathan yang ada di tisu untuk tes DNA. Lu ngapain masih di sini? Cabut aja. Iya. Jorok lo. Jangan suka nyampah. Nyolot banget ya.